Hai guys, assalamualaikum. Jadi di videoku yang kali ini aku bikin video cara membuat slime dari lem fox dan juga sunlight. Oke, langsung aja aku tunjukin cara pembuatannya ya. Yang pertama di sini aku tuangin sunlight. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Lanjut tambahin lem fox atau lem putih dan juga bisa disebut white glue. Tambahin pewarna makanan biar warnanya itu makin bagus ya. Kalau misal kalian gak mau juga gak apa-apa. Terus tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata. Oke, lanjut di sini aku tambahin slime activator. Terus diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, di sini slime-nya masih belum menggumpal ya. Jadi, kalau slime-nya masih belum menggumpal, kalian tinggal tambahin slime activator lagi sampai hasil slime-nya jadi. Oh iya, di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian bikin slime ini mungkin merluin banyak slime activator dan ngaduknya itu harus sabar biar nanti tuh hasilnya bagus ya. Ini pas diaduk emang ngeluarin banyak busa, jadi kalau misal ngeluarin banyak busa kalian tinggal aduk-aduk aja. Nah, ini slime-nya udah jadi nih guys, dan slime activator-nya masih sisa. Jadi aku pisahin dulu ya. Oke, di sini aku udah pisahin dan tinggal aku satuin aja slime-nya.
Dan ini dia hasil dari slime-nya. Gimana nih menurut kalian hasil dari slime-nya? Jangan lupa buat komen di bawah ya. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa juga buat like. Teksturnya bagus gitu, tapi menurut aku slime-nya agak sedikit padat dan mungkin juga sedikit patah-patah ya, tapi cuma dikit doang. Dan di sini aku sebelumnya juga udah buat, jadi aku satuin aja biar slime-nya itu tambah banyak gitu dan maininnya tambah asik. Walaupun slime ini biasanya sedikit patah-patah, tapi masih bisa ditarik loh. Dan juga aku rekomendasiin slime ini ke kalian, karena menurut aku hasilnya itu cukup bagus. Oke, sampai segini dulu videoku kali ini. Semoga video yang aku buat bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa buat tekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya.